Jangan lupa klik like serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika Anda belum. Oke guys, let's start. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di episode kali ini aku mau bahas gimana sih caranya monitor bekas kita ubah jadi TV. Jadi apa yang ditampilkan di apa ini ya jadi TV gitu. Gimana sih caranya gitu monitor bekas jadi TV. Alat-alat yang dibutuhkan nanti biar saya tunjukkan satu-satunya. Pertama yang teman-teman butuhkan itu adalah monitor bekas, speaker, pas itu teman-teman butuhkan alat setup box yang punya bekas IndiHome atau bekas apapun atau bisa dengan membeli di online juga. Dan ini ada konektor. Nah, konektor ini yang wajib teman-teman beli. Ini kalau nggak salah di toko online tuh hampir 20-30 ribuan. Di sana konektor itu untuk speakernya. Oke, di sini untuk urusan per ini untuk audionya dan ini untuk apa yang jadi gitu. Dan keuntungannya, oke kita sekarang tes nyalakan ya. Semua bisa dikontrol seperti televisi pada umumnya. Oke, sekarang sudah muncul di tampilannya. Teman-teman bisa milih misalnya mau tar YouTube. Nah, ini karena belum di setting apa belum di setup, jadi mesti seperti itu yang keluar ya. Tapi yang penting ini sudah bisa nonton YouTube dan lain-lain. Kita contohkan misalnya oke. Loading dia. Langsung terplay. Seperti itu, teman-teman. Untuk suaranya itu keluar dari sini ya, teman-teman. Kita coba. Teman-teman bisa dengar suaranya keluar dari sini. Suaranya keluar dari speaker 2 ini. Dan ini menampilkan gambarnya. Begitulah, guys, untuk review singkatnya. Dan jangan lupa klik like bila menyukai video ini, share video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa follow sosial media khususnya di Instagram. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.